Ditangkap lah, nah, talentnya atau artisnya satu komandan nikah satu orang, perwira nikah dua orang, prajurit nikah, pakaian landas 10 orang. Terus Noni mata-mata atau klandestin bahasa yang udah. Ini kita akan memulai latihan persiapan dalam rangka memperingati hari Tenja Ketendarat di Jogjakarta di salah satu lokasi bela negara di Kota Singkawang. Ini sama teman-teman KPP. Desember di Makorindam Singkawang. Kita sudah mulai latihan di Makorindam 12 tahun Pura Singkawang. Ya, tunggu kami di tanggal 19 Desember 2021 dalam rangka Hari Juang Kartika. Oh, my style. It's all about something.
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. West Borneo merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan keindahan. Akan tetapi pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, tentara nikah Belanda mulai kembali untuk menduduki wilayah West Borneo seperti halnya di daerah-daerah bumi pertiwi yang lainnya. Jalannya kampus ke pasar. Oh, betul. Para gaya itu radinya sudah jelas latih ini hati sini. Main Pak Uda, beladang sendirinya. Ada ukur lah, sih. Datang kita ada kesempatan. Ada ukur lah. Cukup bukan dalam 1-2 tahunnya. Aduh, rapi sini lah ke pasarnya. Oh, betul. Sudah pasti Pak. Darah tegak-tegak darahnya. Kola nak laki yang baik. Oh lah weh, apa kabar ni? Mau jumpa lagi di situ. Ini mau kemana kau? Ini mau ke pasar, mau jualan ni. Ini mau jual labu, ada kudu, ada sayur-sayur. Ini apa di sini? Sudah kenapa lah weh masa kenapa tapi ini jadi kuli aja oh sana di pasar kan itu lah kali kuli oh ayo man iya deh. Kalau negara kita udah aman,
nanti mas akan nyanyi sama orang tua kamu. Situasi berubah saat pasukan Belanda mulai menggigil sebuah untuk menancapkan jajahannya kembali. Cari ekstremis-ekstremis itu dan tangkap mereka. Iya, Jenderal. Inilah daerah-daerah yang banyak pemberontak-pemberontak itu, Jenderal. Sekarang, maju! Hari demi hari pasukan Nika Belanda selalu meneror dan menangkap penduduk desa serta mencari pemuda-pemudi yang melakukan pergerakan untuk melawan pasukan Nika Belanda. Rakyat mulai terusik, mulai merasakan kembali penderitaan dan kesengsaraan. Di mana-mana korban berjatuhan hingga membuat kampung dan desa-desa mencekam. Kemerdekaan Indonesia yang akan dijajah kembali oleh Belanda. Setelah pasukan Belanda pergi membawa tawanan dan meninggalkan kepanikan terhadap warga, datanglah dua orang pemuda yang berasal dari tanah Jawa yang diutus oleh Angkatan Perang Republik Indonesia, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, untuk melakukan pergerakan dan sesegera mungkin melakukan perlawanan terhadap kedudukan Nika Belanda di Westbourne. Kami akan mencari.
Merdeka. Namun saya berasal dari tanah Jawa yang diutus oleh Angkatan Perang Republik Indonesia. Setelah melihat keadaan seperti ini, inilah saatnya kita harus mulai bergerak, menyusun kekuatan yang ada untuk sesegera mungkin menyerang pasukan Belanda sebelum tambah lagi korban-korban selanjutnya. Oh, dia tentara, saya ikut komandan. Dengan kemerdekaan ini harus kita raih. Bagaimana caranya? Kita harus yakin kita pasti menang, bangsa karena Tuhan selalu berpihak pada orang yang benar. Tidak lama kemudian datang beberapa pemuda membawa senjata rampasan dari pasukan Jepang serta bambu runci untuk menambah kekuatan untuk membentuk pasukan muka Belanda. Dan selanjutnya, seluruh pemuda dan pasukan pejuang pergi ke hutan untuk melakukan persiapan menggempur markas muka. Dan beberapa hari kemudian, para pemuda melakukan latihan dan persiapan. Setelah persiapan sudah matang, menjelang tengah malam, seluruh pemuda dari berbagai kalangan, suku, agama yang ada di bumi West Borneo ini bergerak menuju markas Belanda. Dengan semangat juang dan patriot, membelah keheningan hutan Borneo, mengarungi sungai dan menaklukkan tebing dan jurang demi untuk kemerdekaan yang hakiki. Biar putih tulang, asal jangan putih mati, kemerdekaan akan kita raih seutuhnya. Merdeka! Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita susun kekuatan. Kumpulkan pemuda-pemuda yang ada. Kita siapkan persenjataan. Segera mungkin kita berangkat untuk berkorban. Inilah saatnya Ibu Pertiwi menunggu janji bakti kita untuk kemerdekaan yang akan diraih. Mari kita berangkat merdeka. Tuan Komandan, sekaranglah waktunya kita berkorban untuk bangsa kita. Merdeka! 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 Yang sangat panjang dan melelahkan akan terbayar dengan kemerdekaan yang kita raih. Abang lagi nangis. Abang tidak deh. Oh, abang tak juga buat ibang. Tak juga deh. Jangan abang pun dan kita kari juga. Yok, kau ada abang mana? Wajah abang kita dah habis deh, kena bunuh belanja ya. Mak, bapak, adik, mainnya habis di siap ni. Iya abang, kenangan saya pun tak kemana, hilang di kulit belanja. Iyalah deh, kecil yang berjuang agar penyertaan hidup dah harus berjalan. Betul bang, saya pun dah cemas. Betul deh, kalau pagi deh, jadi adik yang nak berjuang. Ayo cepat, kita harus segera sampai sebelum azan subuh berkumandang. Tepat dini hari, sesampainya pasukan pejuang di sekitaran markas Nika Belanda, dari kejauhan terlihat para pasukan Belanda sedang asyik pesta mabuk-mabukan bersama nomi-nomi Belanda. Pasukan segera menyebar, ambil posisi strategis untuk menembak, tapi tunggu perintah saya untuk menembak.
Maju komandan, markas Belanda harus segera kita rebut. Komandan, kita harus segera merebut markas Belanda. Bagus komandan, sekaranglah waktunya kita berkorban untuk bangsa kita. Berontak-berontak itu bodoh. Kalau mau bekerja sama kita, ya bisa bersenang-senang seperti ini. Hei, pasukan, lihat di luar sana. Kalau ada pemberontak itu, ada ke sini. Kita dansa and senang-senang sambil minum-minum. Hei, noni sayang, kamu sangat cantik. Tapi kamu seperti gajah. Hahaha. Masing-masing pasukan pejuang mengambil posisi siap tempur sambil menunggu azan subuh selesai berkumandang. Dan perintah gempur dari salah satu pemuda utusan angkatan perang Republik Indonesia. Thank you.
kemudian Nani Belanda kocar kacir menyelamatkan diri sambil membawa bungkusnya. Indonesia, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat ke-76, hari 24 Agustus 2021.
Kegiatan kita sukses walaupun hujan lebat, walaupun basah kuyup, tapi semangat teman-teman semuanya untuk mensukseskan susu drama kita Tetrikal Hut Infanteri yang ke-73 hari Juang Kartika ke-76 sukses dan aman. Oke Om, kita ngeplok dulu. Ya, ini kita bersama Om Yudi selaku Komandan Bela Negara. Alhamdulillah Om ya, sukses kita hari ini. Mantap. Mantap. Pokoknya Hayu Infanteri.
kita paling keren lah. Yo. Infantri 273. Kita 273.